Kalau kamu low budget tapi pengen banget punya oven yang fiturnya super lengkap, ambil ini aja. Oven IL330 dari Idealife. Lebaran boleh juga nih pakai oven baru. Kenapa aku bilang fiturnya lengkap? Oke, sini aku jelasin ya. Pertama, bodinya itu stainless steel anti karat. Desainnya juga udah mewah dengan list gold di bagian handle dan putaran knobnya juga warna gold. Kapasitasnya lumayan besar, ini 30 liter, cukuplah untuk pemakaian sehari-hari di rumah. Kelengkapan standarnya juga udah lengkap nih, mulai dari lampu, kipas, ada diamond cavity untuk nyebarin panas yang lebih rata. Rotisserie-nya juga ada untuk panggangan ayam. Bahkan tray untuk menampung remahan makanan juga udah lengkap nih. Udah nih, itu aja. Enggak dong. Ini udah ada ekstra upgrade fitur yang oven lain belum tentu punya nih. Ada fitur fermentasi, dehidrator untuk mengeringkan, defrost untuk mencairkan makanan beku, dan keep warm. Wah, lengkap banget ya. Api atas bawahnya bisa diatur dengan suhu beda juga loh, mulai 100 sampai 250 derajat, dengan timer sampai 120 menit. Gak semua oven loh punya fitur ini. Kelengkapannya apa aja? Banyak. Ini wire rack-nya ada 2, jadi ekstra nih ya. Ada air fryer tray-nya juga, loyang hitam ukuran 33x26 cm. Udah punya capitan loyang dan rotisserie pick-nya, garpunya juga udah lengkap. Dan oven ini punya 4 knob ya. Aku jelasin untuk knob 1 dan 3 dulu. Ini untuk pengaturan suhu panas. Knob 1 untuk api atas, knob 3 untuk api bawah. Bisa diatur mulai 100 sampai 250 derajat. Nah, untuk knob 2, ini untuk pengaturan fungsi kipas, pemilihan apinya, mau pilih api atas aja, atau api bawah aja, atau api atas bawah sekaligus juga bisa, atau mau pakai rotisserie-nya juga bisa di-adjust di tombol yang kedua ini. Terakhir, knob keempat, ini untuk pengaturan waktu mulai 0 sampai 120 menit. Ini wattnya gede nggak sih? Tenang. Ini cuma pakai 400 watt aja nih untuk masing-masing pemanas. Jadi nggak akan bikin tagihan listrik ngelunjak, bun. Hasil panggangan itu cakep banget. Ini aku goreng ayam cuma semprotin minyak aja, tapi bisa matang merata nih kayak gini. Aku juga udah pakai untuk manggang kacang, cakep banget ya hasilnya. Overall sih, recommended banget sih ini. Samaan yuk pakai oven ini, link harganya aku taruh di deskripsi ya. Boleh juga tuh, lebaran pakai oven baru yuk. Bye-bye, happy cooking, happy baking!